Tempat yang bagus untuk foto-foto. Ini namanya juga foto-foto sih. Oke lah, itu namanya di atas. Yuk ah. Ruangan yang namanya opening room, di dalam ada video guide yang menjelaskan mengenai apa itu moto-moto musim dan juga peraturannya ya kak. Di dalam ada ketentuan peraturan, tidak boleh membawa makanan atau minuman, tidak boleh membawa alat bantu foto seperti tripod maupun tongsis. Dan juga di dalam aku mau ngingetin, ada area yang konsepnya full, itu ada dua area. Harus menggunakan kaos kaki atau boleh masuk. Sekarang kita lagi di batik room. Batik dong. Batik room apa sih? Apa ya? Tiba-tiba muncul sesosok makhluk
Ini keren sih, soalnya konsepnya dibilang vintage enggak, tapi glow in the dark, retro juga yeah. Gadis penakluk, buronan muka pang hati pink. Yai yai. Gak perlu mewah, sing penting barokah, bener ya? Kayak di ini ya? Itu yang bener tuh. Kayak di belakang truk ya tulisannya. Emang lagi cantik. Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. M Club. M. Nih kalau ini vintage banget nih. Awas lem. Lem gangguin aja sih lem. Awas lem. Awas. Kayak di Karimun Jawa, kayak gini dalamnya. Coba deh, nyelam ke sana, snorkeling di sana. Dalamnya kayak gini nih, Karimun Jawa. Wonderful Indonesia. Ini ngerjainnya berapa? Ini ngerjainnya berapa lama ya ngerajut? Gue ngejahit baju lagi brodol doang bisa berjam-jam, apalagi gue bikin begini, kebayang nggak? Niat. Thank you.
beda. Ya begini lah bentuknya. Ini puyeng mata. Iya. Jadi pertanyaannya kalau foto terus segitu, ini kan gelap nih. Ini jadi gelap banget nih, bukan lah kelihatan. Nah, kalau foto terus kita tetap kelihatan tuh pakai ISO-nya berapa tuh? 6000. Gede banget tapi. Jadi kalau duit palsu kelihatan. Nah iya nih kalau yang biru nih, bisa buat ngecek duit palsu nih. Apa palsu? Duit palsu. Ini apalagi yang gini nih. Oh iya. Jadi kita di sini menemukan sebuah benda yang bisa mengecek uang palsu. Itu dia tuh. Wow. itu tuh dari apa sih? Lampu apa sih? Jadi kayak ultraviolet gitu. Jadi bikin semuanya glow in the dark nih versi terangnya nih. Tapi di dalam itu nggak boleh foto pakai blitz. Dan situ tuh yang agak-agak membingungkan. Tapi kalau pakai blitz juga nggak bakal kelihatan. Iya, sebenarnya nggak kelihatan. Tapi mungkin hanya saran ya. Kayaknya dikasih marking untuk stand foto deh di mana, di mananya. Gitu. Jadi jelas. Nah ini set ini banyak di lokasi syuting dan tinggal ditambahin tumbuh-tumbuhan. Coba dibalik. Alek. Iya, ya kan? Ini kayak kawinannya Apipa ya? Bupertan. Tapi kan foto kayak gini kan lucu kan, ala-ala gitu, ya kan? Pohon-pohon, bokeh-bokeh. Iya sih. Iya kan? Dalamnya? Kok diam aja, Banyak kan spot yang ini nih, kita harus naik-naik. Cuma Eka ngeri kekuburan. Tinggi. Cuman dia bisa hamil. Kalian tinggi-tinggi. Emang udah laut kan? Ayo. Ya. Sweet shop. Kalau nggak ada air sih kalau nggak ada air. Dami juga tapi kalau bener tapi lucu sih serba pink buat cewek Lea tapi Lea nya bu ya nastar roti bang Manggo Pi, Manggo Jrot, Manggo Coy, Manggo Broy. Ada jengkol. Lumayan lucu. Lucu buat anak cewek. Mas sedangkan cewek. Saya casingnya dong yang cewek. Dalamnya laki, jadi terlalu sweet. M-Club. Ya. Maka model berikutnya adalah Cotton Candy Falls. Jadi dalamnya adalah proyeksi awan-awan. Proyeksi lampu lampu yang dipantulkan ke awan-awan dan tali. Talinya ya kak, dan waktunya Pak! Oke sekarang gelap terang dulu? Gelap ya? Gengs, menurut kita sih ya paling keren itu yang ini. Ini favorit. Keren banget. Sticky dot. Ya udah, lihat tuh. Thank you.
coba jelasin gimana soal ini kok. Hah? Gimana? Orang minta jelasin? Hah? Enggak. Ya udah pindah. Oh, ya Allah. Ini sih kata-katanya keren sih. Coba dilihat. Kata-katanya keren. Indonesia. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka. Vampir. Kita udah tadi foto-foto, sekarang waktu kita makan malam. Karena ini udah lapar banget nih, jadi waktunya mamam. Jadi ceritanya cheating day nih, jadi makanan bebas ya. Isko juga udah nyurang aja tuh sambil nonton tab tuh. Lihat deh mukanya. Spaghetti yang bulat-bulat. Salmon club, satu french fries, mushroom, mashed potato-nya barbecue, satu creamy mushroom trilogy fettuccine, Reuben soup, nasi, satu ekstra nasi putih, satu nasi goreng Bandung level 10. Mantulit, makan. Mushroom. Kulit salmonnya garing, ikannya saus mushroomnya juga enak, cuma kayaknya too much ini ya, fresh-fresh-nya. Oke, selamat makan. Sama sih salmon apa ya tadi, salmon club, cuma kentangnya mashed potato, bumbunya barbecue,
enak. Makan daun kayak kambing. Gengs, kita hari ini udah jalan-jalan. Ngapain aja tadi, Bibi? Udah ke museum di moto-moto. Udah lihat-lihat, seru-seruan, foto-foto. Foto-foto bareng-bareng, rame-rame. Rame-rame. Terus sekarang, tadi juga habis makan. Sekarang makanannya enak-enak juga. Tempatnya worth it lah. Worth it banget. Patut untuk dikunjungi. Betul. Dan see you di next vlog kita. Insya Allah pasti bakal lebih seru daripada sekarang dan akan lebih seru dan seru. Ya, jangan lupa di subscribe, loncengnya tekan, dan ingat kita semua gratis, nggak usah pelit-pelit ya. Betul. Like sama komen ya. Bye. Jangan lupa like, share.